Bentuk telur mirip kecambah, ada-ada saja. Tapi nyatanya memang ada. Seperti temuan milik Sukarja, warga desa Kracak di Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Entah apa penyebabnya, Sukarja mengaku terkejut saat pertama kali menemukan telur yang ditelurkan ayam ternaknya berbentuk mirip kecambah. Oleh karena menurut Sukarja, tidak ada yang spesial dari sang induk ayamnya. Menurut kepercayaan orang lokal, telur unik ini dijelaskan Sukarja melambangkan kesuburan. Entah benar atau tidak, pastinya Sukarja tidak berniat menjual telur ini, tetapi tetap akan dierami induk ayam untuk ditetaskan. Telur yang biasa itu nggak ada tonjolannya kan, ini telur yang biasa. Adapun yang telur yang ini itu anaknya itu ada tonjolannya seperti benih yang mau tumbuh. Sementara itu menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas, Centot Eko, menyebutkan kecambah dimaksud Sukarja merupakan lapisan pelindung telur yang tidak terbentuk sempurna. Ya. Kalau misalnya di ayam itu stres misalnya ya mau keluar gak jadi, keluar gak jadi. Mungkin aja atau apa, bisa lakukan ya, kumpul di depan gitu ya, kumpul di apa di kuakannya itu, kumpul. Kemudian telur yang lain juga kan juga segera diproses. Telur yang telur pertama, telur kedua, ketiga, keempat kan juga sedang proses. Sonik Jatmiko melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah.